guys, masih dilanjut ya di bendungan tadi tepatnya ya. Kita sekarang udah di atas jembatan guys. Saya tadi naik dari sini. Ini jalur buka tutupnya. Ini nggak boleh sembarangan orang ya masuk sini. Dari atas tempat. Tadi saya di bawah. Bawah kolongnya guys, kita akan turun guys. Nih ini kolong-kolongnya guys, sampahnya ya. Apa yang nggak bisa untuk kalian, saya usahain semua. Dingin bawahnya. Dalam air ini, jangan coba-coba masuk sini. Ini bisa-bisa 15 meteran dalamnya nih. Kalau masalah buaya buntung, buaya umpung, buaya macam ni, tak tahu ya. Kenapa? Masyarakat sini sudah pada paham dan mengerti guys, sudah menyadari. Ini enggak ada lagi kriminal guys di sini, walaupun ada juga. Hanya bersifat sementara, dikit guys, tidak banyak guys, kecuali kalau kita yang mulai duluan. Sudah menyadari karena pariwisata kayak gini tidak bisa untuk jadi kriminal. Kalau kriminal orang kapok nanti guys, dampaknya sepi tapi pengunjung yang rugi sini juga guys. Itu dibuat untuk trek-trekan ya anak ya. Ini ada juga Pol PP kecamatan kalau nggak salah untuk maning aku untuk menjaga kesehatan guys. Wilayah cakupannya Pusri juga. Dadah. Seru-seru semua guys, mereka di sini buat trek-trek latihan balap ya, trek-trek balap. Ini
kenapa ini eceng gondok kayak gini, harusnya jangan dibuang sembarangan, jadi kelihatan kotor perisatan nih guys. Adek, si Polang, mana Polang? Jalan-jalan ya. Oh ya, ada sip. Mana sendal ya? Agung ya, arah ke Muka Kewilir. Kalau kalian suka, tolong bantu subscribe dan like ya. Saya mohon maaf kalau konten saya ini ada yang salah, kurang-kurang di hati kalian ya. Saya tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys.